Warganet kembali dihebohkan dengan penampakan sosok kera putih atau kera albino makaka fasciculares di kawasan Uluwatu, Badung, Bali pada Kamis 5 Agustus sore lalu. Tak sedikit dari kemunculan kera putih itu pun langsung mengundang penasaran dan beragam komentar banyak netizen. Di antaranya, ada banyak netizen yang menganggap penampakan kera putih itu bagian dari pertanda alam. Sebagian lagi ada yang juga mengait-kaitkan kemunculan kera putih sebagai perwujudan Hanuman seperti kisah Ramayana. Sedangkan banyak lagi yang juga menanggapi kemunculan monyet putih berekor panjang itu sebagai hal biasa dan disebabkan karena turun untuk mencari makan. Terkait kabar kemunculan kera putih, pemangku pura luhur Uluwatu Jero Mangkusirno menuturkan. Ternyata kera putih tersebut bukan berada di Pura Uluwatu, melainkan kera tersebut berada di Pura Selonding, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kera putih yang viral berjalan di aspal tersebut berada di parkiran tepatnya di bagian timur Pura Selonding, ujar Jero Mangkusirno yang dikonfirmasi pada Jumat 6 Agustus lalu. Menurut Jero Mangkusirno, dari sepengetahuannya, kera putih ini merupakan satu-satunya kera putih yang ada di sekitar Pura Selonding yang juga dekat dengan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Bali. Setelah kemunculan air berwarna merah yang berada di Pulau Gerajagan, sekarang muncul kera putih yang juga berada di Bali. Kemunculan dua hal di luar nalar tersebut memberikan pertanda apakah keadaan dari alam di Indonesia ini sedang baik-baik saja. Banyak juga yang mengaitkan bahwa kemunculan dua fenomena alam tersebut akan mengikis segala pagebluk atau musibah yang ada di Indonesia. Let's go.